Halo bosku, kembali lagi di channel Mas Jati bosku. Ini saya sudah di depan Nissan Terra tipe apa lagi? VL, tipe tertinggi, tapi 4x2 nih nggak salah. Nanti kita lihat seperti apa spesifikasi ini. Tapi secara singkat spesifikasi ini anu spek mesin 2500 cc 7 percepatan automatic transmission. Seperti itu, terus apa ya nih, dari depan kita nggak ada sensor depannya ya, sensor depannya nggak ada, tapi lampunya sudah LED plus ada fog lampnya juga sudah. Bentuknya ini nih, bentuknya seperti itu, depannya seperti itu. Yo, masalah selera bosku, nanti suka atau tidak suka. Tapi apakah betul ini saingan berat Pajero? Profil bannya ini pakai ban Toyo, jadi profil bannya ini ring 18 dengan komen 255/60 ukuran bannya ring 18. Rem depan sudah cakram, cuma rem belakang, rem belakang masih tromol, jadi di tipe tertingginya rem belakang pun masih tromol gitu. Ketok banget seperti itu. Nah, ini kuncinya belum ada, jadi saya belum bisa masuk ke dalam mobilnya, tapi nanti nih sudah ada, tak kita lihat dalamnya. Oke, lihat sekilas dulu bosku. Oh, kamera 360 bosku. Terus ada kamera 360-nya di sini. Komplek. Kaca filmnya Vikul bosku. Bonusnya kaca film Vikul. Belakang sudah ada sensor parkirnya bosku. Ada 4 titik. Di sini kayak ini kamera ini. Ada kamera di dalam sini. Aman sih di dalam, bukan di luar, jadi nggak gampang rusak. Seperti itu. Antenanya masih antena model kayak gini bosku, hitam ini antena. Nanti kita lihat dalamnya ya nih, wes dibuka. Jadi apakah betul ini saingan berat Pajero? Nanti kita temukan jawabannya setelah kita lihat di dalamnya. Mana ya bosku? Dalamnya bosku, koyong ini gitu. Bahan joknya sudah warna coklat ini, warna coklat ini. Lalu di sini ada tombol untuk melipat jok tengah. Tuas rangkanya seperti ini, masih handle manual bosku. Cruise control sudah ada di setir sebelah kanan, sebelah kiri ini audio control. Terus dashboardnya ini ada, nanti bisa untuk lihat yang belakang, jadi kameranya bisa terhubung ke sini, nanti ada displaynya di sini. Ngono kuwi bosku. Tapi ini untuk bahannya anu ya, biasa nih untuk bahannya ininya, dashboardnya. Yang kurang menyenangkan dan remeh menurutku, tapi kan semua itu relatif. Jadi di sini juga sudah balutan kulit bosku. Kita lihat baris kedua. Jarak antara tempat duduk sampai bawah itu ya pendek banget, jadi kita paha juga tidak terkepang dengan baik. Kita lebih dewasa, kita rada munggah mungkin boleh di bosku. Yang belakang lebih parah. Ini yang belakang. Ya, jempol
setahuku itu udah paling tinggi di jamnya. Jadi cuma sama ini. Jadi nek wong tuwa njakon ning mburi ya enggak nyaman, anak-anak pun kurang nyaman. Tetap diambil. Tapi ya. Biasanya di sini AC, terus atas juga AC lagi. Ya ini pengaturan untuk AC-nya, yaitu ada roof monitornya. Jadi nggak ada sunroofnya, pakai roof monitor. Model AC ini kau yang ini gih. Ini sampai yang di belakang juga ada model AC-nya. Seperti itu bosku, jeru-jeru nih secara singkat. Tampak depan itu yang udah mudah seperti itu. Bagasinya lumayan sih, lumayan lebar, cuma yo enggak pakai cuma lah, lumayan lebar bagasinya. Ini bisa dilipat, bisa dilipat. Aku rasa ngelipatnya rotan itu ngelipatnya, jadi aku enggak tahu ini bisa rata atau enggak. Seperti itu bosku. Untuk dalam bangku. Seperti itu bosku, review singkat dari channel Mas Jadi. Lihat mobil ini Tera di pameran. Ya pas aku jadwal sebuah pameran, tapi aku enggak hebat bosun, malah rekam gue yang ini masuk nggak apa-apa. Oh, tuh. Memang sales yang ini tiga kali gue rekam. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari Tera maupun Pajero ya. Ya aku sih mengakui Tera itu dari sisi tenaga lebih besar, tenaga lebih besar, bisa sampai 190 PS per 3600. Ya, Pajero kan 181 PS per 3500. Terus untuk juga lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi Tera daripada Pajero. Cuma ya dalamnya ternyata lebih kurang nyaman. Jadi juga tak perlihatkan sendiri untuk joknya seperti apa. Terus remnya juga masih manual, belum ada pedal shiftnya. Material untuk dashboardnya juga masih biasa, plus remnya juga masih tromol untuk rem belakangnya, ya itulah. Tapi kan dari siaga hampir sama, cuma plus minusnya seperti itu. Nek semua itu tergantung jenengan bosku, mau beli yang manual, beli Tera monggo, mau beli Pajero monggo. Saya juga nggak berniat untuk menjelek-jelekan, tapi karena saya melihat fakta dengan apa adanya, itu bosku. Sekian review orang review sih. Sekian. Saya melihat singkat Nissan Tera. Nanti kalau ada yang kurang saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video gak penting dari saya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe adalah setiap fokusku. Terima kasih.
tersebut. Dadah.